Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Edi Sutik. Kemarin ki saya pas di rumah sendiri, terus ada paketan. Kebetulan saya sendiri pun enggak ada order barang. Ini free, paketan ini free dari Selkom, provider, salah satu provider besar yang ada di Malaysia. Kemarin waktu pengambilan pun sedikit ribet, sebab owner yang kebetulan yang dikirimi barang ini tidak ada di rumah. Jadi terpaksa harus menyediakan copy identity karena termasuk privat, jadi ya supaya kurir percaya, jadi saya mencari fotokopi identity yang owner yang kebetulan dapat ini. Dan saya berkesempatan untuk membukanya. Oke ya, ini free ya, dari Selkom, G-Tech, dari Smart Eye Mobile, Petaling Jaya, Selangor. Oke ya, langsung saja saya buka, opo isinya. Untuk isinya itu ada sedikit banyak, ada informasi ya kemarin. Isinya itu telepon, tapi saya belum jelas teleponnya ini model dia. Belum jelas. Teleponnya modelnya apa? Saya belum jelas. Saya dibuka. Biar disaksikan rekan-rekan. Apa isinya itu? Wow, nih logo Selkom. Nih logo Selkom. Dan ternyata di sini ditulis Samsung Galaxy Note 9, warna biru, 128 GB. Wow. Wow. Saya cecer tak buka deh. Oh. Bisa dilihat. Samsung Galaxy Note 9. Gratis. Sebelum buka, tak delok sik. Saya lihat dulu. Saya lihat dulu nih leseda. Piro regane? Wow. Untuk harga. Bisa dilihat. Ini 6 GB RAM, 128 GB memori. Balik terbalik. Oke, saya kita buka di sini. Tapi free. Oke ya. Mungkin ada yang tanya, kenapa bisa dapat free Samsung Note 9? Untuk informasinya, owner ini, wow, owner ini sudah memakai bill Selkom sudah sekitar 11 tahun. Jadi nggak tahu tiba-tiba dapat
dapat panggilan dari pihak Selkom bahwa mendapatkan Samsung terbaru. Ya ngomongnya gitu. Pihak Selkomnya ngomongnya mendapatkan Samsung terbaru. Ternyata sampai di rumah Samsung Galaxy Note 9. Murat Marit dong. Oke, ini barcode. Terus charging. Apa ya? USB connector. Terus ini ada lagi micro USB. Terus lagi sini. Oh. Earphone apa ya? Oke, ini earphone. Oke. Setelah gue apa ini? Ini untuk mengganti. Terus USB charge. Ah, ini aku enggak paham apa ini. Untuk ini saya belum paham apa benar ini. Saya cabutan dulu. Bukan. Itu maknanya ya. Enggak paham ini. Saya belum tahu ini untuk kegunaannya apa. Terus habis. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Belakang dual kamera F1.5 24 S Pen dengan remote control. Woi, baterainya 4000 mAh. Teng. Saya lihat dalamannya dulu untuk spek-speknya ya. Untuk penggunaannya aku dewe belum begitu paham. Untuk spek-speknya saya belum begitu paham. RAM 6GB tidak paham aku. Saya belum begitu paham. Oke, saya bikin dulu. Oke, tak cek untuk kamera. Langsung. Oke. Ya. Yes, ngono wis bapak aku dhewe untuk penggunaannya ini belum begitu paham. Tapi ya baru dibuka. Ownernya minta difoto sekalian saya buat review. Saya buat unboxing bapak. Untuk hasil dari kamera. Ini saya coba kamera saja. Untuk yang lain-lain saya sendiri pun belum ngerti untuk cara pengoperasiannya, walaupun saya juga pengguna Samsung Samsung lama. Untuk harga 2769, kalau sekarang sekitar 3500 mungkin. 2769, oke, saya kalikan sekarang. 2769 kali 3500 masih 9.6. saya coba untuk mengambil foto sama video, nanti saya taruh di akhir video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.